mediator training 40 dengan jam pelatihan mediasi Pusat Mediasi Nasional. Pelatihan strategis penanganan piutang bermasalah secara dini dan terintegrasi serta aman. Pelatihan industri kreatif untuk kesejahteraan. Pendidikan khusus profesi advokat Pradi. Profesi beliau selaku advokat dan mediator pada Law Office Lista and Partners, founder Gerai Lengkong, dan ketua tim fasilitasi CSR Tangerang Selatan. Anggota Majelis Etik DPP Partai Gerindra pada Agustus 2020, Kepala Departemen Kajian Hukum Sengketa Pemilu, Sekretaris Umum Perempuan Indonesia Raya PIRA, Bendahara Umum Yayasan Almastutia Alia Coba, Sekretaris Jenderal Komunitas Ibu Cerdas Indonesia KICI, yang ketuanya ada di tengah-tengah kita, Ibu Ratisa, matur nuwun atas kehadirannya. Ketua juga tadi sudah saya sampaikan, Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangsel. Wah, segudang ini Ibu. Aduh, luar biasa. Kepingin tahu semua tentang Ibu nih rasanya. Di buku ini komplit. Nanti Bapak Ibu yang pertanyaan di sesi diskusi tanya jawab, yang akan bertanya dapat katanya ya Ibu ya. Dapat buku begitu ya. Nah Ibu, kita langsung aja ya Ibu ya, bincang-bincang dengan Ibu sedikit. Sehari, setelah ini Ibu akan bertugas keluar kota, jadi kita di sela-sela waktu beliau kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bincang-bincang pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu, Hari Perempuan Internasional nih Bu Lista, diperingati setiap tanggal 8 Maret. Tujuannya adalah agar para wanita lebih berani untuk melakukan segala yang mengarah pada kebaikan. Pertanyaannya Ibu, apa pendapat Ibu sih tentang keunikan perempuan ketika perempuan itu seringkali mendapat stigma atau stereotipnya Bapak Ibu ya? Katanya kita nih perempuan makhluk yang lemah. Gimana Bu pendapat Ibu tentang itu? Baik, terima kasih Bu Ica. Saya salam dulu ya yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih sekali dengan kehadiran Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Ibu Rati Sanggarwati dan juga Bendahara Umum Ibu Siska juga hadir, serta Ibu Bapak yang hadir spesial untuk Kepala Dinas Koperasi kita Bapak Warman, terima kasih. Dan budayawan kita juga Kang Uten, alhamdulillah. Dan tentunya juga Pak Pane dan semua yang hadir. Ada Profesor Brengin juga di sini, Pak Lucianto hadir, alhamdulillah. Dan juga tim fasilitas CSR, amin. Saya belum lihat Pak Teddy ya, di mana ya? Bu Dina sudah ada. Karena di dalam buku saya ada salah satu komentarnya Pak Teddy. Betul, betul. Pak ya. Teddy adakah Pak Teddy? Pak Teddy Mayadi ya? Pak Teddy Mayadi ya? Ibunya ada, oh gitu. Terima kasih Ibu Dina sudah hadir juga, karena ada salah satu komentarnya Pak Teddy di dalam buku saya. Ya, semoga ini juga bisa menjadikan inspirasi juga ya tadi pertanyaan dari kita. Langsung ya Bu Ica, siap waktunya. Iya. Terima kasih. Ya, jadi tadi stigma terhadap perempuan, karena perempuan itu dianggap kaum yang lemah ya. Buat saya terkadang perempuan ini diposisikan seseorang yang memang karena mungkin dari masa dulunya itu kan perempuan hanya bisa dapur, kamar, kasur. Nah itu kan ada jawaban. Kenceng tuh ya. Tapi bagaimana sekarang perempuan ini bisa menjadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ica, perempuan ini harus juga bisa kesetaraan gender. Dalam hal ini saya pribadi berpendapat kesetaraan gender itu bukan hanya sebatas perempuan itu bisa mengalahkan laki-laki tentunya, tapi bukan dari sisi sebatas itu, tetapi perempuan bisa mengerjakan hal-hal yang dikerjakan pula oleh laki-laki. Nah, uniknya perempuan adanya multi talenta di situ. Perempuan bisa menjadi pilot, bisa menjadi supir, bisa menjadi ibu, bisa menjadi apapun yang dikehendaki selama itu dalam konteks kebaikan, kenapa tidak? Dan untuk saat ini saya meyakini perempuan-perempuan sekarang itu lebih cerdas dan lebih juga memberikan peluang untuk bisa berkiprah di daerahnya masing-masing, meskipun tingkat daerah sampai tingkat nasional tentunya.
dan stigma itu akan lambat laun juga hilang dengan prosesnya waktu pada saat kita menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita yang mungkin belum sampai keluar, belum sampai diketahui orang. Terkadang orang hanya melihat dari sisi luar, tapi tidak mengetahui secara persis. Nah, disinilah peran perempuan itu sendiri harus menunjukkan bagaimana talenta yang ada dalam dirinya itu harus dikeluarkan. Jadi butuh pembuktian ya Bu. Kita membuktikan kalau kita memiliki kemampuan dan potensi yang layak ditampilkan ya Bu ya. Ya. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya nih Bu. Buku Rajutan Asa dan Juang. Nah, ini merupakan coretan kisah perjalanan Ibu Lista sebagai seorang advokat, politikus dan penggiat UMKM Bu. Sejak kapan sih Ibu ingin menuliskan perjalanan hidup Ibu ini? Dan apa manfaat yang Ibu harapkan bagi para perempuan yang membaca tulisan Ibu? Gini, awalnya saya mencoba mengkilas balik apa yang sudah Allah berikan kepada saya secara pribadi. Tentunya juga dari sejak saya kecil, saya kebetulan anak bungsu, Bu Ica, dengan 5 saudara, kakak-kakak saya yang ternyata sama Allah itu dipanggil lebih dahulu di usia muda semua. 4 kakak saya di usia 40 tahun, 48, 54 dan 58 tahun. Jadi sekarang tinggal saya sendiri. Jadi saya berpikir apa yang saya rasakan bersama-sama dengan kakak-kakak saya di masa kecil, di mana bapak saya seorang polisi yang begitu kuat mendidik ibu saya, dan ibu saya pun begitu kuat dan disiplin yang mendidik kami anak-anaknya. Dan masa-masa itu yang selalu kelas balik saya selalu ingat. Dan saya ingin sekali menulis kisah-kisah karena ada beberapa keunikan di keluarga kami sendiri gitu. Nah, saya sempat ngobrol di sini, ada hadir juga Ibu Nini. Ibu Nini. Ibu Nini coba bisa berdiri Ibu Nini. Ibu Nini dan Pak Agung. Nah, ini adalah orang-orang yang saya selalu mengkonsultasikan, kebetulan beliau hadir. Saya ingin sekali membuat satu tulisan dan akhirnya saya mencoba berkonsultasi karena beliau ini adalah dari Kompasiana, Bu Ica. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih cara menulis dan sebagainya. Dan saya ingin menuangkan apa yang saya alami itu bisa menjadikan inspirasi atau pembelajaran. Karena ada beberapa hal yang ingin saya bagi untuk khususnya para perempuan dan juga tentunya juga untuk kalangan umum pastinya. Dan disitulah saya mulai merilis dan saya mulai menulis setiap ingatan-ingatan saya di masa kecil, masa saya remaja, masa saya kuliah, dan masa saya pada saat bekerja, saya diberikan kesempatan, seperti itulah akhirnya saya niatkan untuk membuat satu tulisan yang pada akhirnya menjadi sebuah buku. Iya, Ibu. Dan judul Rajutan Asa dan Juangnya kebetulan saya ada Rina mana Rina. Rina ini juga salah satu pencetus untuk memberikan judulnya buku ini menjadi Rajutan Asa dan Juang, seperti itu. Isinya rentetan harapan Ibu dan perjuangan Ibu. Betul. Saya membaca dengan jelas sekali di sini tertuang semua harapan-harapan Ibu sejak kecil sampai akhirnya terwujud ya Bu ya, dengan perjuangan-perjuangan yang penuh lika-liku mungkin Ibu ya. Ibu, masa kecil Ibu ini di buku di latar belakangi ditulis dengan kombinasi yang menarik tadi Ibu sudah sampaikan. Antara karakter ayah yang tegas, disiplin, nah sampai kata tegas dan disiplin sama nih kayak ayah saya. Tapi lembut, nah gitu ya. Tapi sementara ibu, ibunya ibu berarti ya, itu keras, tegas sebagai pendidik. Itu mungkin seperti saya. Pertanyaannya Ibu, nah ini mungkin ada foto-foto ya. Bapak Ibu hadirin sekalian bisa melihat foto-foto ini sembari kita mendengarkan bincang-bincang ini ya. Pertanyaannya Ibu, seberapa besar sih Bu peranan orang tua menjadi sumber inspirasi untuk Bu Lista? Itu sangat besar sekali. Dimana saya dididik kami anak-anaknya itu, saat dulu kami kecil, kami tidak boleh keluar rumah di atas jam 6. Jadi pas maghrib anak-anak itu harus di dalam rumah. Nah, itu didikan ibu saya. Karena beliau memanggil guru ngaji, di mana kami itu kecil diwajibkan untuk bisa baca Al-Quran. Kalau kami tidak bisa, saya itu sampai sempat beberapa kali, jadi saya itu disabet pakai apa namanya, lidih ya, rotan gitu sama guru ngaji. Jadi saya karena ya saya agak sedikit jayu memang dari kecil sudah di
ceritakan juga sama beberapa kakak-kakak saya. Jadi saya hafal, saya coba hafal. Jadi saya tidak bisa baca, tapi saya hafal alif ba ta sa seperti itu. Tapi pada saat guru menanyakan roh yang mana, saya nggak tahu. Nah disitulah kenangan itu menjadi kenangan-kenangan saya, kejailan saya, dan saya dipicu harus saya bisa mengaji. Dan itu harga mati gitu, ibaratnya ibu saya itu menekankan seperti itu. Sementara bapak yang memang polisi, dia tegas di luar, dia tegas sama ibu saya, tapi lembut kepada kami anak-anaknya. Jadi saya setiap melakukan satu kesalahan, saya berlindungnya ke bapak. Ibu saya yang marah, bapak yang akan marahin ibu saya. Jadi seperti itu. Dan itulah kenangan-kenangan masa kecil yang saya tuangkan juga dalam buku tersebut. Bagaimana didikan itu dua karakter mempengaruhi mungkin kehidupan saya saat ini. Dan hari ini pas kebetulan juga Bu Ice memilih tanggal yang sama, 51 tahun saya. Nah, kita nggak rencana ya Bu ya. Tahu-tahu 24 Maret menjadi hari ulang tahun Bu Lisa, dan ini hadiah untuk Bu Lisa. Amin. Terima kasih Bu Lisa dan Sinar Maslan tentunya, khususnya saya ucapkan terima kasih. Ibu, berarti ibu mengkombinasikan ibu yang sekarang antara karakternya bapak dan ibunya, ibu ya, bu ya, menjadi ibu Lista sekarang begitu. Mungkin sama dengan kita semua ya, kita mengkombinasikan antara didikan ayah dan ibu kita gitu ya. Nah ibu, saya ada mencatat di dalam buku, ibu mengutip nih bu, quotes dari Winston Churchill ya. Orang pesimis, ini saya setuju banget bu, orang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Apa yang menarik dari peribahasa yang ibu sampaikan ini, dari kutipan ini, yang menginspirasi ibu dalam berkarya? Kita harus tetap berpikir baik, buat baik kepada siapapun, orang-orang yang memang berpikir negatif terhadap kita. Nah disitulah justru peluang-peluang kegagalan, peluang juga kita berada pada satu titik nadir tertentu yang kita tidak bisa berbuat apapun, karena itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Pada saat pikiran kita berpikir, wah saya sudah tidak bisa melakukan apapun, saya menjadi pesimis dan sebagainya, nah di situ kita tidak akan bisa melakukan satu karya tertentu yang memang kita hanya berpikirnya negatif. Jadi bagaimana sesuatu yang negatif itu bisa menjadi hal yang positif, nah itu harus dirubah dari diri kita, karakter kita, dan cara berpikir kita ke depan. Jadi apapun yang, karena kita tidak bisa memberikan kepada orang lain untuk kita dianggap baik. Jadi pemikiran, pemahaman atas kenegatifan apa yang kita buat itu adalah berlaku pada orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, maka hal-hal yang negatif pun bisa menjadi hal yang positif. Itu buat saya. Dan itu saya selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena bagaimanapun hidup itu kan harus terus berlangsung. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan kepada kita, nah kita harus jalaninya dengan keikhlasan dan kesukarelaan begini. Sepakat Bu Lista. Jadi kesulitan dan rintangan yang ibu hadapi justru bukan menghambat, tetapi membuat ibu semakin ingin untuk menunjukkan positif dari diri kita ya ibu ya, begitu. Nah ibu, tercatat 430 ribu kasus kekerasan pada perempuan. Nah ini kita masuk nih ya, pada fakta yang ada di sekitar kita bapak ibu ya. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan ibu, ini fakta yang ibu catat ya di buku ibu ya, kekerasan terhadap perempuan meningkat katanya sebanyak 800%, Masya Allah ya. Artinya kekerasan pada perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat 8 kali lipat. Ibu, apa sih yang sudah ibu lakukan nih untuk memberdayakan kaum perempuan, terutama melalui profesi dan kegiatan ibu dalam mengatasi tadi bu, fakta tentang kekerasan terhadap perempuan, baik melalui profesi ibu sebagai advokat, politikus, maupun juga sebagai penggerak UMKM? Saya melihat pada saat saya berpikir untuk melakukan pendampingan hukum terhadap perempuan, dalam hal perempuan yang tidak mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan hukum, pada saat saya mengambil kuliah hukum, dan saya kebetulan memang kampus saya dulu di daerah
Borobudur itu ada satu lembaga bantuan hukum di mana saya setiap hari. Pancasila masih di Borobudur. Pancasila dulu masih di Borobudur tahunnya dilatih. Jadi saya banyak sekali melihat perempuan-perempuan yang mengalami hal tidak semestinya melapor di LBH tersebut, dan saya selalu melihat hal-hal tersebut, bagaimana saya bisa membantu mereka, saya bisa mendampingi mereka pada saat mereka ada pada satu titik nadir tadi dia tidak bisa berbuat apapun. Nah, disitulah gerakan-gerakan hati saya untuk bisa mendampingi. Dan alhamdulillah pada saat saya lulus, saya mengambil kuliah lagi, saya mengambil profesi advokat, dan pada saat disumpah kami pun sebagai lawyer ada perjanjian yang memang itu dari hati. Kita 20% waktu kita itu harus melakukan kasus-kasus pro bono, artinya kita mendampingi kasus hukum yang tidak berbayar dan tidak komersial. Artinya di sini saya lebih memilih kepada pemberdayaan perempuan dan anak. Dan ada beberapa kasus yang saya tangani saat itu adalah di mana PKDRT terus masih berlangsung, sementara kita sudah dibuat peraturan perundang-undangan, ada undang-undangnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di KDRT itu sendiri kan ada 4 unsur ya, Bu Ice, yang memang kita harus hapuskan. Seperti itu, yang pertama adalah kekerasan secara fisik. Secara fisik itu sudah jelas dipukul, di kita buktikan dengan resume juga kan terbukti itu secara fisik. Tapi ada juga kekerasan dalam rumah tangga, itu dilakukan secara psikis. Nah, psikis ini agak sulit mungkin untuk disembuhkan, dan itu harus membutuhkan pendampingan secara psikologis. Yang ketiga, kita juga akan menghadapi dalam kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan secara penelantaran rumah tangga dan kekerasan secara seksual untuk perempuan. Tetapi kadang kita melihat KDRT ini bukan hanya laki terhadap perempuan, ada juga yang tidak sengaja kadang-kadang perempuan melakukan KDRT terhadap laki-laki ya. Ini ada laki-laki ya, berapa orang laki-laki di sini yang pernah mengalami KDRT Bapak dalam psikis gitu. Jadi nah ini yang gimana tuh Bu, kalau laki-laki mengalami kekerasan juga? Nah, ada secara psikis, contoh misal seorang suami mempunyai gaji sebulan sekian yang hanya mungkin cukup untuk biaya anak sekolah, biaya rumah tangga dan sebagainya. Nah, sebetulnya bukan 100% kesalahan seorang istri jika istri berpikiran untuk membantu ekonomi keluarga dengan cara, misal kita banyak sekali di sini usaha-usaha yang melalui multi-level marketing dan sebagainya ya. Nah, terkadang kita ini tidak sadar para perempuan ini mengejar poin-poin tersebut, dan itu fakta real yang saya hadapi, saya dampingi, di mana seorang istri digugat oleh suami dan suami menggugat balik karena beliau mengalami tekanan secara psikologis. Nah, disinilah timbul adanya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan sebab dan akibat. Nah, kadang kenapa sampai ada PKDRT, undang-undang itu dikeluarkan? Karena memang sejatinya dalam satu konteks rumah tangga itu harus adanya komunikasi. Terkadang komunikasinya itu tidak dibawa, hanya sebatas melihat satu konteks tertentu adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti tadi, tidak adanya kejujuran dan sebagainya. Nah, timbullah akhirnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, entah yang dibuat oleh si suami ataupun si istri terhadap suaminya. Nah, dalam konteks seperti itu saya banyak sekali mendampingi beberapa klien hukum yang berhadapan dengan hukum para perempuan. Di sini ada 4 kasus yang saya masukkan di dalam buku sini untuk menjadikan cerminan buat kita semua, terutama khususnya para perempuan, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan satu kekuatan dalam satu keluarga di dalam rumah tangga itu seperti apa. Nah, itulah kita bisa menekan angka KDRT itu sendiri, karena kan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya pemerintah saja yang membuat aturan, tapi juga harus dari kita, diawali dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberikan gambaran kalau kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi di dalam keluarga kita. Aduh, menarik sekali nih Bu, saya baru
paham Bu bahwa ternyata kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, bahkan tanpa disadari oleh kaum perempuan ya, terutama untuk kaum perempuan. Biasanya kita tahu KDRT itu dilakukan laki-laki pada perempuan ya Bu, ternyata ini menjadi penyadaran buat kita semua kaum perempuan ya, untuk bisa menjaga tingkah laku kita untuk tidak melakukan hal-hal tadi ya Bu ya, yang diterima secara negatif untuk keluarga kita begitu ya. Nah Ibu, di buku Ibu juga Ibu menyatakan bahwa sosok Ibu itu katanya kamus kehidupan berjalan Bu. Ah, pendapat Ibu nih di sini tentang peranan seorang Ibu pada perkembangan dan pertumbuhan serta masa depan anak, gimana Bu? Seorang Ibu itu merupakan kamus berjalan buat anak-anak kita tentunya. Karena bagaimanapun anak bukan hanya dididik sebatas perkataan secara verbal, tapi anak itu juga melihat bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap anak-anak kita, terutama juga terhadap suami dan keluarga, keluarga yang lainnya, dalam hal ini satu keluarga besar, keluarga dari suami maupun keluarga dari istri sendiri. Nah, seorang ibu itu harus menjadi contoh secara aktif untuk anak-anaknya. Dan bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak ini bangga terhadap dirinya, seberapa besar kemampuan si anak ini, ya itu yang harus mereka banggakan. Jangan hanya sebatas kita sebagai ibu mencari contoh, misalkan nih Puntan, Bu Ice, ini hanya kemauan ibunya, pengen banget anaknya jadi seorang dokter misalkan. Tetapi si anak sendiri ini sebetulnya tidak ingin menjadi seperti yang diharapkan si ibu. Nah disinilah kadang peran ibu harus betul-betul menjiwai apa yang menjadi kemauan anak ini. Dan disinilah peran seorang ibu, karena bagaimanapun ibu mempunyai ikatan lahir dan batin secara khusus dan secara naluri langsung terhadap anak-anaknya. Jadi peran ibu itu lebih, kalau buat saya peran ibu itu lebih 10 tingkat dibanding peran seorang ayah. Karena bagaimanapun ibu yang akan mendidik anak-anak, makanya di buku saya nyatakan ibu itu menjadi sebuah model untuk anak-anak kita ke depan. Di sini sudah banyak contohnya, termasuk Bu Ice, anak-anaknya sudah membanggakan pula Pak Ruji, termasuk juga Bu Rati dan ibu-ibu yang di sini, saya yakin semuanya sudah bisa mencetak anak-anak itu mempunyai kebanggaan atas dirinya sendiri, tapi bukan kebanggaan untuk yang lain. Mereka juga tidak harus bangga dengan apa yang diraih oleh orang tuanya, tetapi dia harus bangga apa yang sudah diraih dalam dirinya. Apapun itu bentuknya, kebanggaan itu kita bisa cerminkan dalam kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh anak-anak. Aduh, bangga banget deh, saya langsung jadi ibu nih. Bangga ya ibu-ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada bapak-bapak. Tepuk tangan untuk para ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibunya bapak juga di rumah. Gitu ya. Ibu, aktivitas sosial yang dilakukan ibunya ibu ya Bu ya, dari mama gitu, untuk membantu dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Saya baca sekali di sini betapa banyak yang telah ibunya ibu lakukan untuk membantu orang tua ibu, mama ya, dalam hal ini mempraktekkan berbagai penyembuhan melalui jamu-jamuan. Luar biasa itu kalau sekarang bisa dikembangkan ya Bu ya di UMKM kita. Kemudian membantu para petani di Panggarangan ya Ibu ya. Kemudian menyembuhkan anak-anak korban narkoba sampai orang sakit jiwa. Luar biasa ya. Membangun masjid Bayatun Nisa, artinya janji seorang perempuan. Nah Ibu, menurut Ibu, seberapa besar seorang perempuan dapat mendukung kemajuan masyarakat sekitar? Dan apa tanggapan Ibu untuk perempuan dapat mewujudkan impiannya serta bermanfaat bagi sesamanya? Ibu saya selalu bilang, perempuan itu harus punya mimpi. Dan ibu saya itu bermimpi, dia berjanji Bayatun Nisa itu adalah janji seorang perempuan. Beliau diberikan anugerah oleh Allah bisa mengobati secara alternatif, dan beliau meramu jamuan. Itu bukan hanya sebatas jamuan, tetapi diniatkan bahan-bahan jamu tersebut adalah dari para petani yang tinggal di daerah Panggarangan saat itu, di kampung. Panggarangan itu di mana sih Bu? Kabupaten Lebak. Oh Lebak. Simanggiri Laut, ya. Kalau dari arah Malimpin ke Bayam masih 27 kilo lagi. Itu sangat luar biasa, dan kebetulan di belakang rumah pun ada laut. Nah ibu saya saat itu saya melihat langsung bagaimana ibu saya
membantu para petani di kampung, membantu para nelayan sampai membuat tempat pelelangan ikan di belakang rumah, itu untuk kesejahteraan para pelayan di sana. Kebetulan di sini juga hadir teman-teman SMA saya tuh, ada Susan, ada Estu, ada Leli. Bangga ya, Bu, ya. Ini juga sempat mengikuti kita pameran-pameran jamu yang diolah oleh ibu saya saat itu. Nah, itu terkenal dengan jamu godok Putri Kidul, Bu Ice. Jadi memang masa kehidupan ibu saya itu banyak untuk membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu di pedesaan. Dan itu diberikan di modal untuk dia menanam semua bahan-bahan jenis jamu-jamuan dan diramu, dijual kembali itu sampai ke beberapa negara. Bahan bakunya dari kampung langsung, dan itu memberdayakan para petani langsung. Beliau punya lahan sekian hektar, dibangun, ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang berkhasiat obat. Dan ya, semacam itu kalau kita ya, sekarang dulu saya masa kecil sering melihat itu, dan disitulah saya melihat bagaimana peran seorang perempuan itu harus mandiri, berdikari dan kuat dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Disitulah kebahagiaan itu saya itu muncul, dan tidak juga yang berharap dari anak-anaknya. Kami semua tinggal di Jakarta. Ibu saya dalam usia, ya Allah memanggil sama persis dengan nabi kita Muhammad, usia 63 beliau dipanggil. Jadi banyak sekali jejak-jejak beliau di sana yang bisa menginspirasi saya untuk saya tetap harus berbagi, saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan disitulah kebahagiaan kita akan muncul, dan kita juga menciptakan bahagia itu dari diri kita sendiri. Ya, betul, Bu, betul. Kalimat yang terakhir itu saya garis bawahi. Kebahagiaan harus diciptakan diri kita sendiri, ya Bu ya. Ibu, ini ada puisinya Khairil Anwar. Judulnya Ibu, di buku ini ya, dikutip Ibu ya. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Peran perempuan ditulis dalam hadis Nabi Muhammad, wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya. Ini dikutip di buku Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu bahwa seorang ibu adalah sosok yang paling penting dalam membangun karakter sebuah bangsa? Sosok seorang perempuan itu kalau kita ibaratkan tadi ya, saya mengutip memang kalimat tersebut, jika satu negara kuat berarti perempuan di situ semua kuat dan baik-baik. Bukan hanya kita bicara dalam konteks negara, tapi kalau kita bicara dalam satu konteks keluarga, nah gimana peran seorang perempuan juga seorang ibu, kita lebih memfokuskan diri bagaimana kebaikan-kebaikan itu kita ciptakan tanpa harus kita peduli dengan kejahatan ataupun dengan menghakimi seseorang yang belum tentu kebenarannya, dan kita lebih berfokus diri bagaimana kita bisa menggali kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita tanpa kita harus berfokus dengan hal-hal di luar diri kita atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Karena bagaimanapun sebuah keluarga atau sebuah negara itu akan menjadi stabil apabila kita semua di sini, para perempuan, para ibu, melakukan hal-hal yang baik tanpa harus juga mencari kesalahan atau celah-celah dari yang lain, di mana kita tidak bisa melawan sebuah takdir dari Allah. Karena bagaimanapun kehidupan itu adalah sebagai roda yang berjalan dan berputar, di mana kita harus bisa memposisikan diri saat kita sebagai seorang istri, saat kita sebagai seorang ibu, saat kita sebagai perempuan, di satu masa tertentu kita tidak bisa memilah dan memilih sesuai harapan yang kita mau. Nah, disitulah peran para perempuan ini tetap melakukan hal-hal kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan bagaimanapun, mesti terkadang kebaikan yang kita buat itu tidak dihargai oleh orang lain. Dan itu tidak perlu juga kita penghargaan dari orang, tapi bagaimana kita bisa bahagia pada saat kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, terutama untuk diri kita sendiri. Jadi itu. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Pernyataannya Ibu ya. Jadi perempuan harus mendukung perempuan juga ya Bu ya.
sehingga terbangun karakter bangsa yang lebih baik ke depan begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ibu, di dalam salah satu episode perjalanan Ibu, ada masa-masa di mana Ibu dimatangkan oleh kehidupan di luar negeri. Begitu ya, saya melihat Ibu cukup keras begitu ya, menjalani kehidupan di luar begitu. Ibu keras, membanting tulang, membentuk kemandirian sebagai seorang perempuan. Menurut Ibu, seberapa penting seorang perempuan harus memiliki kemandirian dan berdaya? Saya pernah dididik, memang tidak cukup lama, hanya 1 tahun di negara tetangga ya, kita di Singapura. Saya betul-betul yang dibenturkan oleh ibu saya, belajar. Ibu saya berpendapat perempuan, kita bukan hanya dididik secara akademisi, tetapi kita juga harus mempunyai keterampilan tertentu yang bisa kita jadikan bekal kita untuk kita bisa berbagi kepada perempuan yang lain, terutama kepada masyarakat banyak. Jadi pada saat saya di Singapura saat itu sangat luar biasa tekanan-tekanan di mana saya tidak bisa diam. Sekali lagi, memang dari dulu ya Bu Ica, saya hanya diberikan bekal oleh orang tua itu hanya untuk sekolah di Singapura, tidak untuk yang lain. Tapi saya sekali lagi berpikir gimana caranya saya bisa jajan, saya bisa jalan-jalan. Akhirnya saya mengalami, saya magang di salah satu restoran. Saya masih ingat nama restoran Sanur Indonesian Restoran, itu di Orchard Road. Jadi saya di luar jam sekolah, saya bekerja jam 5 sampai jam 10 malam, dibayar per dolar per jam. Dan itu pada saat saya menerima pertama kali bayaran, saya menjadi kitchen helper, di mana saya tidak pernah mencuci piring, saya harus mencuci piring tugas saya, dan itu betul-betul punishment dari perusahaan itu saya terima. Awal sekali saya mencuci piring, saya pecah piring 3, Bu. Dan saat itu juga saya langsung dihitung harga piring itu 3 dikali dolar yang saya terima, itu nilainya itu untuk 5 jam. Jadi 1 hari itu saya gak dapat bayaran karena saya memecahkan piring. Jadi langsung saat itu juga, satu itu saya belajar bagaimana kita harus betul-betul mendalami setiap piring yang kita terima dan sebagainya. Dan itu aturan, dan mereka betul-betul menerapkan aturan-aturan itu. Yang kedua, pada saat itu restorannya, makanan tidak habis. Biasanya kita kalau di sini kan bagi-bagi bawa pulang, itu gak boleh. Dan saya juga sempat ngalamin juga, karena saya ingat sekali saat itu saya masak tahu telur yang tinggi itu kan mengembang ya. Jadi saya ini kayaknya nggak jadi yang tadi pesan. Saya coba makan, itu pun saya langsung dipunishment dan saya dihukum juga, Bu. Jadi saya dipotong lagi, dikurangi harga tahu telur tersebut. Jadi betul-betul saya banyak sekali mengalami pelajaran-pelajaran di sana, dan orang tua saya tidak tahu, tapi saya merasakan hal-hal seperti itu yang menjadikan saya harus kuat, saya harus taat dengan aturan, saya juga harus memahami, karena bagaimanapun saya dijelaskan juga bagaimana mereka harus menghitung kos setiap pengeluaran dan pemasukan yang mereka terima dalam restoran tersebut. Nah, disitulah saya banyak belajar yang saya tuangkan juga dalam buku ini. Ya. Jadi pengalaman ibu ini ya yang membuat ibu menjadi ibu Lista yang sekarang ya, disiplinnya ya ibu ya. Terus tanggung jawabnya itu terlihat sekali dalam sosok ibu. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, ibu mengutamakan komunikasi dalam menguatkan hubungan anggota keluarga. Seberapa efektif, Bu, peranan komunikasi orang tua dan anak? Bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga? Komunikasi itu penting, dan itu menjadi kunci utama dalam keharmonisan sebuah rumah tangga. Terkadang kita karena rasa kesal atau rasa yang tidak bisa diungkapkan, kita mendiamkan pasangan kita atau anak-anak kita, tapi justru disitulah akan timbul polemik-polemik yang pada akhirnya masing-masing 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala berpikiran berbeda kan. Tapi kalau kita saat itu mengkomunikasikan, kita berbicara hal-hal yang memang harus kita sampaikan dan diterima atau tidak diterima, itu kita bisa lakukan hal tersebut face to face ibaratnya kan. Ayo kita duduk bareng yuk, ini sepertinya saya gak suka deh kalau kayak gini. Atau anak-anak, seperti anak saya contoh, anak saya ini SMA kelas 2 itu, mereka Andrew ya namanya, dia pengen menjadi diplomat. Jadi saya hanya bisa mengarahkan, ya udah
adik ambil aja hubungan internasional. Kan saya langsung komunikasikan. Nah, kalau itu tidak diterkomunikasikan, dia kan tidak paham keinginan saya atau keinginan dia, ini mau diplomat sekolahnya apa ya. Nah, itu kita harus ungkap terus sampai pada akhirnya, begitu pandemi kemarin, ada perubahan-perubahan yang saya rasakan, saya tidak ungkapkan, tapi saya harus ungkapkan, dan akhirnya saya ungkapkan. Ternyata ada hal-hal kekecewaan dari diri anak saya itu, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau jadi diplomat, ah gitu kan. Nah, akhirnya mau jadi apa? Dia mau ambil filsafat. Nah, pada akhirnya saya komunikasikan kembali, saya ajak ngobrol, saya ajak bicara, dia mau apa, gitu. Pada akhirnya dia memutuskan. Sampai saya bilang, dek, ambil ilmu hukum aja, biar kita bisa bareng-bareng. Tapi jawaban dia apa? Nah, kita harus terima, kadang-kadang jawaban anak itu kan, ya kadang ngeselin kita atau enggak ya. Ngapain adik ambil hukum? Nanti yang ada kita ribut terus loh, Bun, ribut hanya gara-gara ilmu antara ibu dan anak gitu ya. Nah, saya tetap terus, saya ungkap lagi sampai ya udah adik mau ambil apa kuliahnya. Pada akhirnya ya alhamdulillah dia ambil psikologi dan sekarang kuliah di Muhammadiyah Malang. Dan dia sudah menjiwai, dia sudah merasakan bagaimana indahnya ilmu psikologi yang dia alami dan dia dalami. Dan saya tekankan, pilihan itu ada konsekuensi. Jadi dia harus memilih dan dia harus mengikuti konsekuensinya. Jadi saya bilang, kalau kemarin adek ambil ilmu hukum karena ngikutin bunda, adek yang gak belajar serius, bunda gak akan marah atau apapun gitu. Tapi ini adalah pilihan adek, konsekuensinya minimal adek harus nilainya teratas loh. Saya hanya bicara seperti itu. Dan alhamdulillah itu pun dibuktikan oleh Dio dan dia juga udah mulai nyaman. Dan termasuk juga Audrey, anak saya yang perempuan, sama seperti itu juga. Saya tidak pernah mengatur kehidupan anak-anak, karena saya selalu lagi mengutip Hairil Anwar, anak-anakmu adalah bukan anak-anakmu, mereka adalah busur yang kita lepaskan, tanahnya berserah mereka kemana gitu. Jadi saya mencoba juga mendalami Audrey dari kecil pengen jadi dokter. Nah, kita orang tua itu hanya berperan mendampingi saja terus sampai pada akhirnya keputusan itu tetap diambil, ya udah kakak mau jadi dokter. Dan alhamdulillah beliau juga diterima di kedokteran dan doakan mudah-mudahan prosesnya. Tadi pas ulang tahun saya juga lagi ujian dari kamar dan tetap masih memberikan perhatian-perhatian, dan hari ini mudah-mudahan juga lagi proses mau koas. Dan harapan-harapan kita sebagai orang tua tentunya juga yang terbaik buat anak-anak, apapun bagaimanapun mereka nantinya meneruskan karirnya itu berdasarkan kemampuan mereka. Dan itu yang saya tegaskan kepada kedua anak saya, untuk tetap bisa berpegang kepada kemampuan mereka masing-masing. Jadi komunikasi itu penting ya Bu ya. Segala hal harus dibicarakan. Kuncinya komunikasi. Apapun bahasa komunikasinya. Betul. Ya, karena kan kita juga nggak perlu harus ada yang verbal dan non verbal. Iya, betul Bu. Iya. Jadi jangan diem-dieman ya Bu ya. Iya. Itu kadang-kadang perempuan begitu ya Bu ya, dianggapnya dianggap anak tahu, suami tahu, kita diem padahal mereka nggak tahu masalahnya begitu ya Bu ya. Baik. Ibu adalah madrasah pertama. Aduh, ini saya sepakat banget Bu ya, karena kita adalah pendidik pertama bagi anak-anak ya Bu ya. Didikan yang Ibu terima dari mamanya Ibu nih diaplikasikan juga kepada anak-anak Ibu. Bagaimana Ibu melihat peranan seorang ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya tadi? Saya melihat tadi saya sudah sampaikan bagaimana saya juga harus memberikan ketegasan sikap dengan anak-anak saya, karena ibu itu adalah madrasah untuk anak-anak. Dan dia harus melihat contoh seperti awal anak pertama saya itu mau ambil sekolah asrama. Kebetulan dia sendiri yang mau. Saya sampai tes macam bikin fakta integritas kali ya, kalau kita bilang tuh, kakak benar sekolah di sini. Di sini makannya juga nggak bisa milih, tidur harus tengah malam karena di pesantren kan harus setor hafalan Quran. Kasih pandangan-pandangan itu langsung. Saya kasih pandangan ya, langsung. Kakak benar mau sekolah di sini, iya benar. Tapi kakak harus selesai 3 tahun karena ada SMP kan. Jadi saya sudah tegaskan seperti itu dari awal. Saya bilang kalau ini kakak sampai mundur atau keluar, bunda nggak mau sekolahin kakak. Jadi dia betul-betul mengalami hal-hal yang memang tidak mengenakan ternyata dalam sekolah asrama tersebut, yang makanannya kurang pas dengan dia,
yang dia harus bangun tengah malam karena harus bangun tahajud dan tengah malam harus setor bacaan hafalan kan dan sebagainya. Hampir juga kalau kita kembali lagi nih ke bapak-bapak, karena kadang bapak-bapak kan gak tega ya Pak, udahlah kasihan anaknya, kita pindahin aja sekolah biasa. Nah itu hal itu yang saya hadapi. Tapi sebagai ibu kita harus punya kekuatan, bukan karena kita tidak tega. Pada saat saya melepas anak perempuan saya pertama kali sekolah asrama itu masa-masa sebelum menstruasi sebetulnya, dan saya juga gak tega. Dan pada bulan Ramadan saya harus buka dan sahur hanya dengan berdua gitu kan, hanya bertiga sama anak yang satunya, saya nangis juga gitu, aduh anakku makan apa ya di asrama. Tapi ya itulah, kita harus punya kekuatan sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anak bertanggung jawab atas pilihannya. Dan alhamdulillah dia melewati semua itu 3 tahun dan sampai masa SMA dia kuat, dia ingin yaitu harapannya, cita-citanya menjadi seorang dokter, ya sudah, jadi lanjut. Betul, berarti itu ketegasan kita ya Bu ya, menjadi salah satu didikan yang Ibu terapkan ke anak-anak begitu ya, seperti ibunya Ibu mendidik Ibu begitu ya. Ibu, menjadi pengacara adalah cita-cita Ibu dengan membangun integritas, akuntabilitas, keterbukaan. Profesi ini menjadi jalan perjuangan Ibu. Mengapa Ibu tertarik pada jalur hukum untuk dapat mewujudkan kontribusi Ibu membangun masyarakat? Saya melihat banyak lawyer dan pengacara yang lain lebih kepada komersial. Satu, kedua, saya melihat seorang lawyer itu bukan hanya sebatas dia mendampingi kliennya hanya untuk sebuah satu kemenangan, ada menang atau ada kalah. Tapi saya melihat lebih kepada konteks kepentingan masing-masing pihak, antara klien satu dan klien dua, dan juga termasuk itu ada pihak ketiga yang mungkin pasti akan merasakan dampak dan efeknya. Dan saya menjiwai itu, di mana saya juga berusaha untuk mendampingi, mengkonsultasi, mendengar keluhan-keluhan klien dari dua sisi yang sama, tidak hanya sepihak. Tapi saya bagaimana menyerap persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pihak yang satu dan pihak lain. Dan di situ negosiasinya itu bisa berjalan. Berarti Ibu dengan profesi Ibu sebagai advokat ya, Ibu dapat memediasi ya Bu ya, klien Ibu ya Bu ya. Ya, sebagai advokat tadi Ibu menonjolkan peran mediator itu Bu. Menurut Ibu merupakan cara berkesenian katanya Bu. Ini bagaimana Bu? Ceritakan, adakah pengalaman yang menarik dalam Ibu memediasi klien-klien Ibu begitu? Mediasi itu kan seni menyelesaikan sebuah perkara tanpa harus berpihak kepada salah satu pihak. Bagaimana sebuah persoalan itu bisa clear, bisa masing-masing pihak menerima dan tidak ada menang atau kalah, tetapi bisa mereka memutuskan dalam satu kesepakatan yang sama, yang pada akhirnya membuka diri untuk satu hal-hal yang belum atau yang tidak bisa dikomunikasikan secara berdua. Dan saya hanya memanage, memediasi, dan disinilah seni mediasinya itu berjalan. Dan saya menjiwai itu, dan sampai saat ini saya lebih banyak peran sebagai mediator dibanding saya sebagai lawyer. Mungkin masa-masa sebagai lawyer itu kurang lebih sampai dengan tahun ini ya, kurang lebih sekitar 25 tahun ya. Jadi dari awal sekali berkarir sebagai advokat, saya ditempa di pos bakum, pos bantuan hukum beberapa tahun di sana, dan saya coba melihat bagaimana hakim memutuskan dalam satu perkara, ada satu perkara yang diputuskan, ada pihak lain yang menangis, ada pihak lain yang tertawa. Tetapi lebih kepada bagaimana persoalan itu diselesaikan dengan mempunyai win-win solution keduanya. Nah disitulah peran mediator, karena memang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, mediator itu lebih menjadi kewajiban dalam menangani sebuah perkara. Jadi sebelum masuk ke perkara yang sesungguhnya, itu harus ada mediasi lebih dahulu. Dan ini menjadi sangat penting untuk para pencari keadilan. Jadi Ibu berusaha menunjukkan keadilan ya Bu ya, di dalam profesi Ibu, bukan semata-mata sebagai pengacara untuk membela klien ya Bu ya, tetapi mediasi untuk mencari keadilan bagi kedua belah pihak. Nah Ibu, di dalam buku Ibu juga mengatakan perempuan menyanggah separuh cakrawala. Ini tentang kesejatian diri, tugas, hak dan kewajiban seorang perempuan. Ibu mengatakan tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum kita paham apa yang terjadi, menyesuaikan diri dengan kemampuan, mengutamakan kebaikan yang hakiki sebagai seorang perempuan. Bagaimana tanggapan Ibu untuk pernyataan tersebut? Itu saya kutip memang dari salah satu
apa namanya tokoh perempuan di Cina ya. Nah itu memang perempuan itu sebagai penyangga separuh cakrawala. Dan disinilah peran perempuan itu bagaimana kita bisa berperan, kita bisa apa namanya berbagi peran terhadap perempuan lain tanpa harus menghakimi hal-hal yang belum tentu kebenarannya, tapi kita bisa melihat dari sisi kebaikan-kebaikan yang sudah dibuat oleh perempuan tersebut. Terkadang perempuan ini saling menyakiti sesama perempuan bukan dalam hal yang tidak semestinya sebetulnya, tetapi ada beberapa peran-peran terutama di politik ya, kalau kita bicara politik itu seharusnya perempuan ini saling menyangga, saling menopang satu sama lain. Kita bisa membuat satu kolaborasi, sinergitas sesama perempuan yang tentunya juga sama-sama bisa membangkitkan dari sisi-sisi kebaikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Begitu. Kenapa bisa menyangga separuh cakrawala? Itu kembali kepada kita bagaimana kita bisa melakukan hal-hal baik tanpa harus dipengaruhi hal-hal buruk dari luar. Diri kita yang memang semestinya kita tidak mampu. Karena bagaimanapun kehidupan ini bukan hanya kita yang memerankan, tetapi ada faktor-faktor lain, adanya takdir, qada dan qadrat dari Allah, yaitu yang harus kita pahami dan kita percayai ke depan tentunya seperti itu. Saya kasih kode. Ya. Jadi fokus pada kebaikan diri sendiri ya, Bu ya. Ya. Ibu tentang emansipasi, Bu. Ibu tergabung dalam Pradi, dalam Pira ya Bu ya, dalam Kici juga, Majelis Kehormatan Partai juga. Seberapa pentingnya perempuan harus emansipasi dengan pria tanpa kebablasan, Ibu? Ya. Terkadang pada saat saya bersidang sebagai anggota Majelis Kehormatan sebuah partai, di situ banyak sekali laporan-laporan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anggota-anggota Dewan Perempuan terutama. Dan ada beberapa hal yang harus bisa kita sampaikan pula dari sisi yang lain. Kalau kita dalam bersidang atau dalam menyelesaikan satu perkara, kalau semua di situ adanya laki-laki, lebih kepada pemikiran secara logika. Tetapi kadang kalau kita, terutama saya sendiri, saya lebih menggali persoalan itu dari sisi yang lain tentunya. Dan ini biasanya akan berefek pada perempuan itu sendiri yang saya bela tentunya. Dan kita juga harus bisa menempatkan diri kita pada porsinya, sesuai dengan apa yang menjadi peran kita sebagai perempuan gitu. Nah sekarang tentang gerai lengkong Ibu. Nah ini ya, gerai lengkong menjadi salah satu mimpi Ibu yang terwujud melalui pengembangan UMKM. Ibu berhasil menjadikan gerai lengkong sebagai tempat berjualan khas oleh-oleh khas Tangerang Selatan. Dan gerai lengkong menjadi motor ya, ini tagline-nya Ibu bagi para pelaku UMKM di Tangsel. Bisakah Ibu ceritakan latar belakang pendirian gerai lengkong tersebut? Awalnya memang saya melihat pandemi COVID ini sangat menghantam hampir ke seluruh sektor ekonomi. Tapi saya melihat bagaimana perempuan tetap tangguh, tetap kuat, tetap mandiri meskipun mereka tidak bisa bergerak di luar, bisa bergerak dari rumah, tetapi itu bisa menjadikan kreativitas dan inovasi meskipun itu dari rumah. Dan gerai lengkong ini sendiri sebetulnya mimpi saya. Saya kan senang kuliner. Jadi saya kadang kalau ke daerah, kemana-mana, saya mimpi saya, terus terang, saya juga ungkapkan di sini ada kepala dinas koperasi Pak Warman, mungkin bisa diwujudkan nanti ada Sinar Mas juga. Saya tuh mimpi saya pengen punya Krisnanya Bali ada di Tangerang Selatan. Itu mimpi saya, Bu Ica. Saya pingin ada toko besar semuanya itu di dalamnya produk-produk UMKM. Perempuan khususnya yang ada di Tangerang Selatan dan tentunya juga pada umumnya ya. Tapi UMKM-nya itu usaha mandiri kreatif masyarakat ya. Jadi semua perempuan yang mempunyai kreativitas, inovasi dalam mengolah, memproduksi produk-produknya, menciptakan suatu pangan lokal yang sangat fantastis, yang sangat kreatif, dan juga dari sisi kualitasnya bisa kita jual, kita bisa tawarkan kepada orang di luar Tangsel. Nah disitulah mimpi saya baru setengah wujudnya gerai lengkong ya. Jadi kalau bisa nanti diwujudkan oleh Sinar Mas dan Pak Ditok dan juga ada Pak Utes, saya sangat bersyukur sekali ya. Itu bisa membantu banyak para perempuan yang mempunyai kreativitas dan keinginan untuk maju dan juga bisa menambah ekonomi keluarga tentunya ya. Kita aminkan ya, doa ini menjadi doa kita bersama ya, semoga terwujud.
Nah, Ibu, sekarang tentang Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangsel. Kami melihat bahwa pergerak sejak Ibu menjabat ini, pergerakan swasta untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah Tangerang Selatan, terutama Bu, itu sangat terlihat. Ibu bisa ceritakan nggak sedikit Bu, latar belakang Ibu menjabat nih sebagai Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangsel. Baik, 15 Juli 2021 kami menerima SK berdasarkan keputusan Wali Kota nomor 409 saat itu. Di tengah tingginya pandemi COVID yang kita alami di Kota Tangerang Selatan, saya hanya diminta sama Pak Wali Kota untuk bantu memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan kami berembuk beberapa orang di sini juga dari Timfas, ada Bu Susi, ada Bu Desra, hadir ke Bu Desra, ada Bu Herlina, ada Bu Feb Ami, tadi saya lihat ada Pak Pane di sini juga dari CSR, kami bersama-sama menyatakan diri membentuk sebuah tim yang memang pada saat itu juga langsung direspon oleh Pak Wali, dan kebetulan langsung kami diminta bergerak, dan itu tadi kembali lagi ke hati ya, komunikasi. Jadi saya mencoba mengkomunikasikan antar pengurus di tim FAS CSR saja itu yang memang beberapa adalah pemilik perusahaan yang bergerak di Tangerang Selatan, dan kami mencoba berkoordinasi bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami melaksanakan vaksinasi massal dan sebagainya, juga membantu untuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang, dan terutama Sinar Maslen yang sangat luar biasa, tiga bidang ya, Bu Ica sudah mengeluarkan secara langsung kepada masyarakat, dan itu sangat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dan ada beberapa juga yang tergabung di Timpas, bukan hanya Sinar Mas, tapi ada dari perbankan, perusahaan-perusahaan lain. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sudah bicara dengan pihak PLN, beliau juga akan mengeluarkan CSR-nya melalui tim fasilitas CSR. Ke depan kita memang akan banyak program-program yang bisa disinergikan, tentunya itu untuk kebermanfaatan masyarakat Kota Tangerang Selatan ini sendiri. Kita siap mendukung ya Bu, saling berkolaborasi terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu, terakhir Ibu, mohon kesediaan Ibu untuk memberikan closing yang dapat menjadi arahan, penyemangat, dan motivasi bagi kaum perempuan Indonesia. Motivasi saya ya, perempuan harus kuat, mandiri, dan berdikari. Apapun konteks yang Allah berikan kepada kita, kita harus tetap lalui itu sebagai suatu kerikil-kerikil kehidupan yang memang harus kita jalani, yang harus kita hadapi. Tetaplah terus tebarkan kebaikan, tetaplah terus berpikir yang baik-baik, sepanjang itu memang bisa bermanfaat untuk orang banyak apapun, karena tidak semua kebaikan-kebaikan kita dinilai sama oleh orang lain, tetapi kita terus kobarkan kebaikan tersebut untuk kebahagiaan diri kita, tentunya juga keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bu, closing dari Bu Lista. Satu hal yang saya garis bawahi pada siang hari ini dari sosok Ibu Lista sebagai perempuan inspiratif. Kita kaum perempuan harus mandiri, Ibu ya. Kemudian ada kesetaraan. Kita menunjukkan kesetaraan tapi dengan menunjukkan kapabilitas kita, begitu. Kemudian kita mampu menunjukkan kasih sayang terutama kepada keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Setiap perempuan itu cantik, namun sebaiknya jangan hanya cantik fisik saja, tapi juga cantik hatinya dengan tidak pelit untuk berbagi kasih pada sesamanya. Begitu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Lista untuk kehadirannya pada siang hari ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di dalam acara talk show UMKM Sinar Maslen. Bapak Ibu, semoga kita dapat bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini di pintu keluar atau sudah diberikan ya. Ini adalah produk UMKM para penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh CSR bidang ekonomi. Bahannya dari barang-barang bekas diolah oleh Ibu Helda dan Ibu Ani di sini, yaitu dikumpulkan dari bank sampah yang ada di Tangsel ya. Ada sini bekas dan kain perca dibuat, kemudian
kami serap, kami jual, yang hasilnya langsung diterima oleh anak-anak para penyandang disabilitas. Tentu anak-anak di usia yang sudah produktif, artinya sudah di usia bekerja ya, bukan usia anak-anak. Jadi 22 ke atas ini yang membuat ya, tetapi memiliki keterbatasan mental begitu Bapak Ibu sekalian.